yang pegal-pegal. Ora, perarik namu to aku. Aku arek dodolan iki. Hai saya, assalamualaikum. Wiswa, jauh lagi lah pulang sampai sana ke rumah aku kalau cuci tangan. Kata Mak Tati aja bubu udah bisa sekolah loh, Mak. Bu, apa kali lah bajuku ini. Untunglah gak semua cucianku semalam bau ya. Ini pun udah agak mendung. Kayak mananya cuaca ini? Ih, kapan lah ini kering baju-bajuku ini. Kok kepingin makan pecel aku ya? Buka gak di sana? Eh, kamu di belakang kau. Ya kan kau punya mata, enggak? Kau tengok aku lagi jemur. Kok ngegas sekali kau, lagi datang bulan? Enggak, kenapa rupanya? Kukiranya lagi bocor itumu, makanya kau sensitif marah-marah aja sama aku. Enggak, kau mau kemana rupanya? Mau beli pecel aku di depan warungnya si Jornap itu, sekalian beli gorengan lah, Kak. Ih, enggak enak lo beli pecel di situ. Kau tahu bumbu kacangnya itu? Kacangnya itu udah busuk-busuk, udah enggak layak dipakai. Oh. Ada ulat-ulatnya lo, pernah aku tengok. Ih, yang betul kau, Kak. Masa sih? Iya lo, Is. Kemarin aku beli di situ kan, kau tahu bumbunya tuh pahit kali, tahu kau. Hitam kali kayak gosong gitu. Udah gitu dia bersihin sayurnya kayak enggak bersih, kangkungnya ada pacetnya dalamnya dapatku. Ih, kok ngeri kali, Kak. Terus, Kak. Sinilah dulu kau, sini kita duduk cerita-cerita. Emang kayak mana ceritanya rupanya? Ih, kau tahu dia motongi sayur-sayur pecelnya tuh kayak mana? Dia duduk di bawah di lantai, pakai telenan di ininya dia kan, dipotongnya, tak 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 tak. Kau tahu menggesernya pakai apa? Pakai kaki di gini kan? Ih, kok jorok kali dia ya? Makanya. Ih, tapi ku tengok rame aja nya di warungnya itu. Kau tahu lah, Is, mungkin itu pelarisnya. Ih, kok jadi takut gitu ya aku mau beli pecel di situ. Kau tahu lagi, Is, dia menggiling bumbu pecelnya itu pakai apa airnya? Pakai apa? Ludah dia, trik. Ih, tapi diambilnya juga memang ada air jeruk, tapi ludahnya dimasukin, trik, gitu, baru digoreng, digilingnya kayak gitu. Kok mual aku ya, dengernya? Gula merahnya mungkin terasa dari haid dia digini kan, dari tempelkannya situ, mungkin itu pelarisnya. Ih, kok jorok kali kayak gitu ya, baru tahu loh aku, Kak. Kau tahu styling jus jeruk dia yang apa itu? Yang ya tahu aku. Kotak segini itu. Yang kecil itu dia kan? Dia mengaduknya pakai tangan kayak gitu. Padahal di samping itu ada sendok besar loh yang untuk menggayung jus jeruknya itu ke ini gelas. Teringat aku orang yang beli itu kok nggak ada rasa jijiknya gitu ya, Kak? Nah, dia itu nggak membuatnya itu di depan orang rame, Is. Jadi kemarin itu ketepatan pas lagi sepi baru buka, aku datang ke situ. Oh, berarti dia buatnya di belakang? Enggak, di depan itu. Tapi pas lagi baru mau buka dia, masuk aku datang, aku tengok kan, dia nggak nengok aku. Ih, astagfirullah gitu aku tak tahu. Ih, sumpah. Eh, bentar, ini ada bulu mata. Siapa yang kangen sama kau, aku tengok ini? Bapak si Bobo kurasa di surga. Orang bapak kau udah mati. Bapak si Bobo, bukan bapakku. Gila kan. Iya, maksudnya laki kau kan udah mati. Iya, ada. Ya mungkin dia rindu lah kau pun. Jualan apa itu kok nyaring kali suaranya? Kayaknya suaranya dari situ. Coba aku tengok dulu lah ya. Oh, jual gorengan. Kak! Oh, Kak! Sini, Kak! Eh, ada yang beli, So! Bukan dasar! Bukan dasar! Kakak jualan apa? Ini loh, Kak, jual gorengan bumbu pecel. Ini ada juga minuman 2000. Ih, cocok kali lah, Kak. Tadi aku niat mau beli pecel. Nah, kakak jualan kayak gini pas kali lah. Kok kau yang heboh yang jual? Bantu loh, Kak. Bantu. Nanti minta lagi. Ya udahlah ya, Kak. Kita kesana aja yuk. Ayo, Kak. Jualan apa, Is? Ini, Kak. Jualan pecel sama minuman dingin. Pecel! Kok mau jual, Kak? Kenapa kau geser bajuku itu? Ini lagi apa ini? Dipilih, Kak, makan loh, Kak. Ini gorengan semuanya enak, seger-seger loh, Kak. Kak, aku maulah bakwan sama tempe pakai bumbu pecel ya. Ini ininya juga nih tahunya ya. Oh iya, bentar lah buatin dulu ya. Ini bungkusan aku, Darso. Semoga, Is, puntung temennya. Ini mau apa? Sama puntung batu mau, Kak, gitu. Kak, ngomongnya memang agak kayak gitu, Kak. Kakak pun kok mau ngomong sama dia gitu. Mau, aduh! Gitu, Kak. Siapa aja yang ada? Satu, sama ini. Oh, yaudah aku satu lah ya. Yang ini. Yang rasa teh manis ya. Iya, satu. Kamu mau nggak, Kak? Aku mau lah. Yang mana? Sama aja kayak kau lah, Is. Ini dua berarti ya. Loh, Kak,
Kau motongnya pakai apa tadi? Lah, Darso jatuh itu es muso. Kayak mana sih kau jualan? Ini loh kak pakai tangan tadi, tanganku bersih kak. Udah aku semprot alkohol 90% sampai melepuh. Gak apa-apa. Ada air aku nyucinya, gak apa-apa, bersih nih. Kok jorok kali? Gak apa, pegang kak, dingin. Biar buka ini kak. Makasih ya kak. Wes, ini loh kak, halo, ini mbak, ini gorengannya enak. Enak tempemu ya? Tempe wis, tempe hangat loh kak, enak pasti. Kawan kau kayak mana nih jualan? Masa dia yang jualan aku disuruh buka ini? Pau! Daso, jangan loh so, buat malu aja loh kue kiso. Ah, jualan kok gak ada mandiri-mandirinya sih so. Kayak aku ini loh so, buat sendiri. Ini loh kak, bisa gak sunat? Enak itu? Enak. Lembek apa keras? Lembek. Daso, ini piye toh so. Kayak mana kok? Daso, kontor! Kok kata kak kotor? Kontrol, tak bilang kontrol, jomono kak. Maksudnya itu dia tuh kita dijaga. Daso! Kepalamu kok tak keplak ya so ya? Kayak agak lain kawan kau kutengok ya. Ya wes lah maklum aja. Kok ada batu? Gak eneng bawa batu, biasanya dia kan di kepala kak, di topok kayak gini. Kok aneh kalian jualan nih ya, baru kali ini tengok. Pisang belum sunatnya mau berapa? Satu aja. Satu aja. Terus apa lagi juga ini loh, gorengannya. Terus apa lagi? Kok makan situ? Orang loh kak, itu pakai tangan, mau pakai tangan kak. Gak pakai mulut, tanganku wis bersih tak siram alkohol sampai melepuh loh kak. Iki yo. Iya iki, ini risol. Iku apa toh kak iku? Jatuh loh bang. Apa? Oh iya piki iku loh kak. Sini tak pegangin bang. Gak ada kaconya kak, kaco dulu ya. Kak, jorok kali dia buat minumannya dikobok-kobok gitu. Siapa yang mau minum itu? Dasa! Kok kepiye tanpa jualan, Sa? Ampun sapinya gelap gitu, Kak. Ih, Kak, kok gelap kali kayak bumbu pecel punya dia ya? Wes, Kak. Mbok apa wae lah dodolan kayak ngene kok. Buat yang baru lah, masa yang ini. Seger itu, Kak, seger. Kali orang ini. Satu ya. Belum cuci tangan. Cukup, belum cuci tangan loh kak, jorok. Aku jualan higienis loh kak, nggak pernah aku yang jorok-jorok iki kak, pisang belum sunate. Kalian tinggal di mana sih rupanya? Aku tinggal di iku loh kak, jalan simpang depan dekat SPBU iku loh kak. Daso! Kalian colek-colek aja dia. Kak, dirasain loh, pisang belum sunate enak loh kak. Kau memotong ini tadi pakai mulut kau, kayak mana aku mau makannya? Nggak pakai mulut loh kak. Masa aja pakai mulutnya motongnya? Iya. Enggak, aku makannya nggak pakai mulut tadi kak. Kapan lah musim hujan panas sekali? Panas sekali ya. Nanamu. Berbi, anak pala, mau ke mana kau? Mau ke belakang aku, kenapa rupanya? Sama lah kak, aku juga mau belajar nari loh. Siapa yang mau belajar nari? Udah aku bilang aku mau ke belakang. Sepele kali kok kak sama aku, bisa aku nari loh. Kau tengok nih, nari tor-tor aku, kan? Jaipongan aku, bisa kan? Ih, suka hati kau lah Rita. Oh, kau mesti gak percaya juga sama aku, tunggu. Nah, kau tengok ini, ha? Nah, kau tengok ini, ha? Kau udah kepang aku. Bisa kan? Ih, mana ada buah dong kita kepang kayak gitu. Betul itu loh kak, kita harus melestarikan tari tradisional. Zaman sekarang itu anak-anak gila-gila tari TikTok gitu loh. Kita harus ngajarin tari tradisional sama anak-anak, apalagi sama ibu-ibu dari sini. Kau gila, tapi kadang-kadang ada benermu juga. Ya udah, ayo kak, kita ke belakang, gak dingin biar kita belajar nari di situ. Yuk, kan gak nyambung lagi Tiara. Ada orang Rita. Iya kak, itu kak, kakak-kakak yang kemarin itu yang jualan kita lari. Oh iya, kok ada di sini dia ya? Yuk. Enak kan kak? Kakak yang kemarin toh tinggal di sini toh kak? Ya memang di sini lah aku tinggal. Kakak nggak jual di komplek-komplek sana lagi rupanya. Loh, pernah jumpa kalian, Bor? Pernah lah, dikejar-kejar satpam kemarin beli gorengan orang ini kami. Bang belut listrik. Yo wes kak, iki lo gorengan makan lo kak. Iku ada tempe wis, tempe anget. Iya sini lo Bor, enak gorengannya. Alah dia ini jualan gorengannya banyak ya, tapi yang ditawarin cuma tempe. Kok tempe aja toh kak? Iki loh kak, aneh yang terbaru kak. Ini loh kak, pisang belum sunat, enak kali loh kak. Enak? Enak? Gelam iki loh. Iki loh, pisang belum sunat, enak? Mirip kak. kakak, siapa nama kau? Kawan kau tuh tidur. Walah sasa dasa! Berisik kali suaranya. Ya kak, turu. Mantuk. Minum. Nyuruh minum, tapi es batu yang dipegang. Suruh minum es batu kami. Buatkan dulu aku ini, bakwan bumbu. Bakwan bumbu kak.
Kayak mananya kau jualan? Masa apa yang megangi tanpa kau ini? Oh, udahlah kak, nah. Ya ampun, gini aja aku minta tolong gak bisa loh kakaknya ini. Apa ini bakwan bumbu ya? Ya. Eh bakwan bumbu kakaknya. Eh menu mau? Enggak mau, enggak mau. Eh Darto, enggak mau katanya, goblok. Bang, aku bang. Apa? 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 Apa itu? Anak lu enggak akan kak. Apa kak? Tambahlah kak bawannya tuh kak. Bawannya tuh lagi? Enak kan kak? Gila. Mana laris, minumku? Halo? Laris. Tahu kejepit kak. Tahu kejepit paha lo kak yang ada. Jangan aduk-aduk pakai tanganmu ya. Nih bakwan bumbu. Aku mau lah kak tahu kejepit paha. Satu aja kak. Ya ya, mau campur ini enggak? Gak usah kak, gitu sunat aja. Garsa! Pelan-pelan dong. Ngapainnya belum? Ini bumbunya belum loh. Enggak usah, Kak. Ngeri kali. Kasihan jerawatan aku. Makan enak, Kak. Kok rasa bawahnya enggak kayak kemarin? Ini agak-agak bau asam. Indah loh, Kak. Itu baru dimasak loh, Kak. Mana ada beda rasanya, bumbunya sama loh, Kak, iku. Oh, bentuknya aja berubah. Masa ini bulat kemarin enggak? Oh, iya, Kak. Cetakannya beda. Ini cetakannya agak jendon-jendon, Kak. Semalam kan gepeng, Kak. Udahlah, aku masuk ke dalam dulu lah ya. Eh, nggak jadi esmu ya? Rugi, Kak! Rugi! Nggak jadi, aku esmu nggak jadi. Kak, belum bayar. Aku juga lah ya. Wah, loh, aku balik dulu lah ya, Wak. Iki, siapa saya bayar, toh, Iki? Loh? Aku pulang dulu lah, nanti terkincit aku kok nari nanti. Eh, loh, ya. Ini cemana loh, Iki? Belum dibayar loh, Kak. Loh, ini dari siapa yang bayar, woy? Loh, ya kakak lo yang bayar. Bayar loh, Kak. Ini rugi 5.000 aku semalam belum bayar. Orang-orang ini yang makan kok aku pula yang membayar. Berapa rupanya semua? Loh, ya kakak sama semalam itu kurangnya 900.000. Semalam kan belum bayar, kan? Benar. Sama semalam gue 100.000 ini lagi. 200.000 sama punya aku 900.000. Jadinya 1.100.000, Kak. Bayar. Ya, benar. Hah? 1.100.000? Mahal kali. Loh, piye toh kakak iki lo jualan anakku bukan sembarangan jualan lo kak. Ini lo pisang belum sunatku ini dari Arab Saudi lo kak. Kakak pikir ini ubiku bukan ubi sembarang ubi kak. Ini bisa dikawinkan sama bakwan jadinya nanti rempel. Piye toh kakak ini bukan sembarangan jualan lo kak. Ini pisangku kak, pisang dari Maluku kak. Jangan sembarangan lo. Cabeku aku petik sendiri lo kak di beras tadi. Macam-macam kowe yo kak harus bayar kene duitmu piye. Kena dari Kutu! Tahan dulu ludahmu kalau ngomong, biar jelas. Oh, ngenyedar so ya kue ya. Saya so biar tak jelasin ya so ya. Ini loh kak, airnya dia ini gak sembarang air. Tehnya ini dari teh pegunungan Cina loh kak. Dia berangkat sendiri masih ke gunung. Bener so? Bener. Terus kak ini es batunya kak dia ngambil sendiri dari Kutub Utara loh kak. Bener gak so? Bener. Ngapain kalian beli es batu sampai Kutub Utara sana di simpang itu? Ada es balok dijual, bisa kalian beli di situ. Beda ini sembunyinya pakai benulan lah ini. Ah pasti saya sabar kau jelasin. Ini katanya beda kak. Es itu nggak bisa diambil dari sembarangan es. Harus dari Kutub Utara. Kalau nggak nanti beku kapita suaranya. Entah apa apapun lama-lama kalian bilang. Udah aku nggak mau bayar pokoknya ya. Eh, wanjai. Oh, ada main-main karo aku. Ayo, Sol. Kita kerja, Sol. Kak, aku tete makanan kulikannya saya, kak. Iki, yuk, jadi buang, yuk, kak. Untuk keluarga aku, iki, kak, bisa makan di kampung. Pasu, iki. Ayo, Sol. Arek main kejar-kejaran karo aku. Oh, dan duwe utak. Orang tahu kok ya, aku ikat lempar lembeng loh. Lempar! Lempar! Ada! 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 Kenapa kau jatuh? Ayo kejar! Cepat, memerampok aku kayaknya. Kue neng utang loh kak. 1.100.000 itu duit loh kak. Ambil tasnya toh, cepat Rika. Ya lah, cepat handphone. Oh, wes kene, iki handphone karo aku ya. Tak tunggu 1x24 jam. Kalau kue nggak bayar, bayar juga utangmu. Iku nomor rekeningku, ini handphone untuk aku. Ayo toh. Kok ngeri kali orang ini jualan sekarang? Eh, sini, di situ duitnya. Aku transfer sekarang. Eh? Oh iya, di sini ya, Kak? Iya, di situ. Kak. Sini, kalian pun jualan barbar kali. 1.100.000, Kak. Udah, diam aja, diam. Ditransferkan, namanya itu EIS, ya, EIS. Itu ada namanya EIS. Bentar, 1.100.000. Iya. Putra namamu.
Kok putra kak? Jangan sama asli lah kak, kakak ini kayak mananya? Udah tuh, udah aku kirim tuh ya. Ih, cocok kali lah kak. Tadi aku niatnya mau beli pecel juga. Tapi kakak jualan kayak kak ulangnya. Kenapa kok geser baju? Ulang. Kok pinjam lagi? Ini kawan kau kayak mana? Dia yang jualan kok bahasa aku yang disuruh buka. Barso iki loh, buat malu aja loh. Jualan kok gak ada mandiri-mandirinya. Dia ketawa. Dia masih kakak. Gak kenal aku, tapi pernah jumpa. Kak, nama kau siap? Eka, siapa? Kau Eka. Nyuruh minum tapi es batu yang dimakan. Makan. Eka. Hah? Sudah 100? Mahal kak?